Shell, sebenarnya aku ngajak kamu ke sini karena aku pengen nikmati bintang di malam hari sama kamu. Suasananya pasti bakal jadi lebih romantis. Tapi karena aku udah gak sabar nunggu malam hari, makanya aku ngajak kamu sekarang. Fel, apa yang kamu lakuin sekarang ini udah jauh lebih romantis daripada sekedar ngeliat bintang. Asal kamu tahu, Fel, setiap harinya aku selalu berdoa biar kita bisa balikan kayak gini lagi, Fel. Dan sekarang doaku terkabul, Fel. Aku seneng banget. Hubungan kita bisa ke jenjang yang lebih serius ya. Kita bisa tunangan dan menikah. Gue gak mungkin gitu aja tunangan, apalagi nikah sama Michelle. Apalagi Michelle pernah nyelingkuhin gue. Gue masih belum sepenuhnya percaya sama Michelle. Walaupun gue udah bertekad pengen move on dari Indah, tapi masih berat buat gue. Karena apa yang gue jalani sama Indah selama ini, gak bisa gue lupain gitu aja. Well, kamu kok diem aja? Kamu gak mau ya tunangan sama aku? Shell, sebaiknya kita gak usah buru-buru memikirkan soal itu. Ya kita nikmatin dulu aja prosesnya. Itu kan cewek yang aku lihat di kantornya Marvel. Jadi ini alasannya kamu hindarin aku terus, Vel. Ternyata kamu udah punya yang lain. Pantes aku lihat dia ada di kantor kamu, Vel. Aku gak nyangka kamu ngelakuin ini sama aku, Vel. Aku gak nyangka kamu tega ngelakuin ini. Makasih, Fel. Karena kamu udah pernah hadir di hidup aku. Thank you.
maafin aku, Ndah.